Hai Sista, kali ini saya akan berbagi tips cara paling ampuh dalam menabung untuk seorang pemula. Menabung seperti ini sudah saya lakukan di tahun 2019, tahun kemarin. Menabung dimulai dari uang recehan setahun bisa jadi jutaan loh. Mau tahu caranya gimana? Yuk kita simak videonya sampai habis. Perhatikan baik-baik ya, dan jangan di skip videonya. Terima kasih. Jadi perhitungannya itu seperti ini. Contoh, di tanggal 1 kita tulis 500 perak, tanggal 2 1000, tanggal 3 1500, tanggal 4 2000, dan seterusnya kelipatan 500 perak. Jadi setiap hari itu ditambah 500 perak dari tanggal sebelumnya sampai dengan tanggal 31. Ini contoh di bulan Januari ya. Mulai nabungnya ya. Tanggal 1 nabung 500 perak, lalu kita masukin deh 500 perak ke dalam gelasnya. Setelah itu kita coret 500 nya pada gelas untuk menandakan bahwa kita sudah memasukkan uang tersebut di tanggal tersebut. Lakukan seperti itu setiap harinya sampai dengan tanggal 31 ya, atau sampai dengan akhir bulan. Setelah itu kita tutup gelasnya menggunakan kertas dan karet agar rapi. Oh iya, kita buatnya itu 1 bulan 1 gelas ya, sampai dengan akhir tahun. Mumpung masih awal bulan loh, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.